Tes 1, 2, 3. Alhamdulillah dah sampai dah kita nak ya. Jauh-jauh dari kasih yang berangkas lagi dah alhamdulillah sampai dah. Sayang kita tengok kepalang di kerja ni. Ya, ambillah kita pergi ke sana. Ya. Ada orang. Ada orang sini-sini dalam tu. Dah dibuat kita rupa dia. Berpacu jalur di Kuantan. Gagah berdayung anak negeri. Assalamualaikum kami ucapkan. Apakah di sini Malikai Putri? Memanglah tak salah lagi Tuhan. Sini memanglah Malikai Putri. Nah dengar ya. Nah tunggulah dulu. Dahlah kayu cendana pula, dah tahu bertanya pula. Tanjung Pinang kota Bestari, kotanya bersih, indah sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam jawaban kami. Betul lah ini Malikai Putri. Apa maksud datang Tuan kembali? Maklumlah zaman sekarang ni orang suka beramai-ramai mendatang. Ada demo entah kenapa. Iya, sekarang kan musim demo. Iya tak, alhamdulillah tak demo kami tu. Ada lagi demo, hanya satu aja. Tak, ini ha, demo palang ni ha. Oh iya. Baiklah. Bukanlah kacang sembarang kacang. Kacang melilit batang keladi. Ah, tahu batang keladi tak? Tahu, kalau orang Melayu tahu lah apa keladi itu, mulai keladi sedap. Oh iya, bukanlah datang sembarang datang. Datang kemari memenuhi janji. Oh ada janji rupanya ya. Nah masa ya lupa. Nah mana lah tahu itu salah orang datang. Nah dengar ya. Ah iya, kami demo. Kalau kacang melilit padi, padi dimakan, burung kenari. Kalau datang, memenuhi janji, dengan senang hati kami menanti. Iya, alhamdulillah. Nah, dari tadi kami menanti. Nah, ya betul lah, syukur alhamdulillah. Selat panjang, airnya merah. Tak putih dah ya? Iya, air merah, air tanah redang. Nah, ya. Untuk mencuci, kain selendang. Nah, ya. Apa tak salah mandang di rumah? Kami datang, kenapa pintu dipalang? Ah iya, dengar ya Tuan. Agar kayu nampak bersih, cucilah dengan air teladu. Ah iya. Enggak tahu encik di luar? Betul. Pintu berpalang ada lembaga. Oh iya, ada lembaga. Iya. Iya. Airnya di luar. Kalau ke hulu memasang bukat. Setiap hari dijelang-jelang. Iya, kalau nak melepas lah ikan tu. Oh iya, iya betul. Lepas ikan tak jadi dapat. Iya. Iya. Kalau pintu berpalang ada. Ada diisi, lembaga dituang. Ayah, kata orang Melayu, dia mati anak, dia mati adat. Kan, Cik? Betul. Iya. Dengar ya. Buka dijelang oleh Pak Atan. Iya. Sudah penuh, lalu diangkat. Kalau belum penuh, tak diangkat dah. Ah, enggak. Oh, iya, iya, iya. Kalau begitu, katanya Tuan. Jadilah orang menurut adat. Iya, kita tetaplah menurut adat dari nenek moyang kita, adat tetap kita turut. Ah, betul, betul, betul. Hari raya makan ketupat. Ah, sedap.
Ya sudah lah. Sengaja dibuat. Ketupat dimakan satu persatu. Nah, kalau saya tanya alat. Iya, jangan makan telan semuanya. Oke. Kalau lah boleh, tahu cara dan adat. Supaya kami tak ditahan di muka pintu. Tolonglah, apa itu? Apa syaratnya? Tolong saya cepat. Saya tak tahan lagi sekali depan pintunya. Ya, dengar dia ya. Pulau Bengkalis, terukuk. Ikannya banyak, beribu. Kalau memang Tuhan tak masuk, sudahkah membawa pembuka pintu? Adanya nak membuka pintu pula ni. Buka pintu alamatlah pada di sampai ke petang. Ah iyalah, kami nak tanya apa pembukanya ya. Hari pagi pergi menjalan. Ayo. Pasang tiba, ayolah sampan. Ayo. Kami mengisi adat lembaga. Ya. Pembuka kunci kami serahkan. Mana dia buka pintu tuh? Oh iya, siapa? Ya tunggu dulu. Ani, ayo. Masih di pintu nih. Dengar? Ah, dengar. Yo rendah bunyi. Entah duit apa nih ya? Duit dolar ke? Ada, tak nampak tuh bahasa. Ah iya. Tapi kami alhamdulillah juga lah. Tambah lagi. Kalau ada? Iya, kami. Rapunya nak diminta tapi tambah. Iyalah. Ini dapat masuk. Ini belum cukup lah. Baru nak beli kopi amin. Lah lebih nanti kami tambah ya. Tak usahakan itu lagi beli kopi. Dah lebih dari itu kami kasih. Yang penting, kami tambah dapat itu di balas. Nah ini dia, dengar. Itu dia banyak tambahnya pada yang diminta. Iyalah, alhamdulillah. Ya. Kami bersyukur. Tunggu, tengok. Masih ada lagi, masih ada. Usahakan duit diminta ya. Iya. Lebih dari itu kami bagi. Oh, gitu lah. Cuma sikit. Yang penting kami dapat masuk duduk bersama itu kami itu. Iyalah. Dengar ya. Iya. Laju sampan sampai ke muara. Sampan syarat muatannya padu. Pembuka kunci kami terima. Janganlah tuan berkecil hati. Tak berkecil hati. Terima kasih. Ya. Dengar ya. Ya. Hari pagi pergi menjala. Pasang tiba, kayulah sampan. Ya. Kami dah mengisi adat lembaga. Pembuka pintu dah kami serahkan. Bukalah sikit dulu. Tak kesian pula sama cik. Ini rajin lari dalam tadi berpanas-panas ya, sini lah masuk ya. Bawa kali ke lambat, tak dibawa kali ke pasir. Raju sampan sampai ke muara. Sampan syarat matanya padu. Membuka kunci kami terima. Janganlah tuan berpikir hati. Pisang tembatu, masak setan dan mak. Kulitnya kuning, isinya merah. Tak putih dia, dia masak nih. Penutup pintu, sudah kami serahkan. Permisilah kami, masuk ke rumah. Rasanya manis, pisang berakan. Dimakan anak sambil bermain. Silalah masuk pengantin yang tampan. Duduk bersanding, beri pelaminan. Kayak dia lama. Iya, kami pulang lama menunggu di luar. Sambutlah ni anak kami ni. Kami bawa balik ni. Anak dah tadi malam bilang kami ni sebagai manja-manja. Mau berapa? Tengok anak kota. Tengok.
Ini obat nih. Gimana nari itu?